Yes, welcome back again teman-teman. Terima kasih sudah support terus video-video dari Class Invest dan terus pantengin update cryptocurrency video dari Class Invest untuk kalian. Jangan lupa ikutin giveaway total hadiah Rp500.000 untuk 2 orang pemenang. Lumayan teman-teman buat investasi di koin meme yang lagi hype ya teman-teman. Kali ini akan saya bahas Shiba Inu yang banyak update ya. Dan makin masifnya Shiba Inu kedepannya banyak diterima di kalangan pengguna cryptocurrency dan masyarakat di dunia. And kita simak Shiba Inu. Oke teman-teman, sekarang kita ada di coin market cap ya teman-teman. Seperti biasa saya akan menunjukkan sebuah peningkatan grafik dari holders Shiba Inu ya, secara addressnya, dan itu mengalami peningkatan yang sangat drastis teman-teman. Bisa kalian lihat di layar peningkatan dari Mei sampai hari ini ya, 26 Juni, peningkatannya sangat mulus dan signifikan. Itu menandakan holder Shiba Inu akan semakin banyak dan masif teman-teman. Dan ini merupakan suatu indikasi bahwa Shiba Inu masih mempunyai potensi untuk terbang in the next ya teman-teman. Tweet Stephen L. Rich ya teman-teman ya. Dia adalah sebuah CEO Voyager Digital Exchange teman-teman. Nanti kalian bisa lihat ada Voyager Digital ya, ini merupakan broker dari crypto aset yang seperti exchange-exchange lainnya teman-teman ya. Dan dia men-tweet bahwa jika Voyager di-download 500.000 user dan mereka membuka akun itu sebanyak 500.000, ia berjanji akan membuat sebuah logo Shiba Inu di mobil NASCAR ya. Jadi dia akan membuat logo Shiba Inu seperti logo Doge di mobil NASCAR-nya Landon Cassill teman-teman ya. Karena Landon Cassill juga sebuah karena Landon Cassill ini dia seorang pembalap NASCAR ya, yang memang berinvestasi pada kripto ya, dan dia men-tweet tentang Shiba Army teman-teman. Jika aplikasi Voyager di-download sehingga 500.000 kali dan dibuka opening sebanyak 500.000 kali user ya, dia akan membuat seluruh logo Shiba Inu di mobil NASCAR teman-teman next week. Dan jika dia mendapatkan 100.000 kali download aplikasi Voyager, dia akan mendanai mobil NASCAR dengan logo Shiba Inu itu di akhir bulan ini teman-teman. Jadi ini merupakan tantangan terhadap Voyager, terhadap para holder-holder Shiba yang mau membeli atau mau mendownload Voyager aplikasi exchange-nya agar dia bisa menaruh logo Shiba Inu di mobil NASCAR teman-teman. Let's go Shiba Army, we are happy to put the logo on the car, but show us how much you want it by opening account. Jadi dia menantang para investor kripto untuk mendownload Voyager dan opening akun mereka agar dia mau membuatkan logo di mobil NASCAR ya teman-temannya. Banyak orang yang mendukung Shiba Army, banyak orang yang ingin mempromosikan Shiba Army, dan ini good news buat kalian teman-teman, buat para holder Shiba Inu teman-teman. Oke teman-teman, ini adalah Landon Cassill yang dia merupakan pembalap NASCAR dan merupakan investor kripto ya, The Bitcoin, LTC, VGX dan Shiba Inu teman-teman. Dan nanti ketika Voyager hit 500.000 download, dia akan CEO Voyager akan menaruh logo Shiba Inu di mobilnya Landon Cassill teman-teman. Jadi itu maksudnya teman-teman. Dan kita bisa lihat di sini ya di Shiba. Sepertinya ini adalah sebuah iklan untuk Shiba holders ya teman-teman, di sebuah stasiun MRT. Ini banyak gambar-gambar Shiba Inu ditempel, atau ada banyak poster Shiba Inu ditempel di stasiun MRT ya teman-teman. Serba Shiba Inu. Menurut saya, meskipun ini sebuah editan atau real, menurut saya ini sebuah promosi terhadap Shiba Inu, bahwa Shiba Inu is going to real market ya teman-teman, alias diterima sebagai pembayaran umum di real ya, di real market teman-teman. Oke teman-teman, sekian untuk Shiba Inu holder. Keep hold, keep cuan, keep invest, jangan cut loss. Yakinlah, Shiba Inu akan to the moon and you will get the rich. See you.